Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan channel Ang Arif Railway. Video hari ini tadi dibuka oleh melintasnya kereta api Kuto Jaya Selatan dan kereta api Argo Wilis di tikungan Cikadu Manon Jaya. Saat ini kita berada di stasiun Ciamis, melihat kedatangan dan keberangkatan kereta api Serayu relasi Purwokerto Pasar Senen. Sesaat lagi kereta api Serayu akan segera tiba di stasiun Ciamis di jalur 2. Kondisi di stasiun Ciamis lumayan ramai pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Nampak penumpang telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan kereta api Serayu. Nah, itu dia kereta api Serayu dan masinisnya ternyata Bapak Angga Priyatna. Peminat kereta api Serayu ini lumayan banyak ya. Pemesanan tiket harus dilakukan jauh-jauh hari karena bila dilakukan pada hari yang sama atau sebelum berangkat, dapat dipastikan tidak akan kebagian tiket. Kereta api Serayu ini memang merupakan kereta andalan di wilayah Priangan Timur yang langsung ke jantung kota Jakarta dari Purwokerto. Kereta api Serayu bersiap untuk diberangkatkan kembali. Nampak sudah tidak ada calon penumpang yang masih di luar kereta. PPKA bersiap untuk melaksanakan semboyan 40, 41, dan semboyan 35 dari masinis. Kereta api Serayu dengan masinis Bapak Angga perlahan bergerak meninggalkan stasiun Ciamis. Sahabat, kita beralih lokasi hunting berikutnya di sebelah utara jembatan Cirahong di wilayah Ciamis. Ini ada saung. Saung ini merupakan pos PDR 245. Di sini kita akan melihat kereta api Lodaya akan segera melintas dari arah selatan menuju ke arah utara, kemudian ke timur melintas di eks halte Cirahong dan berhenti sejenak di stasiun Ciamis.
Itu dia kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya ini tadi bersilang dengan kereta api Serayu yang kita lihat tadi. Bersilang di stasiun Awipari, stasiun kecil di sebelah timur stasiun Tasikmalaya. Masih di sebelah utara jembatan Cirahong, kali ini saya berada di sebelah timurnya. Di sini kita akan kembali melihat kereta api melintas dari arah selatan. Namun kali ini adalah kereta api Argo Wilis yang melintas dari selatan menuju ke utara, relasi Bandung-Surabaya-Gubeng. Itu dia kereta api Argo Wilis membawa kereta panoramik. Kereta api Argo Wilis ini tadi bersilang dengan kereta api Serayu di stasiun Indihiyang, stasiun kecil di sebelah barat stasiun Tasikmalaya. Kereta panoramik nampaknya kosong ya, hampir tidak ada penumpangnya. Sahabat, demikian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.